emang enak kalau rumah tuh pekar ininya banyak, ruangannya banyak. Jadi kita bisa duduk mana-mana nih enak, bisa ngobrolnya. Iya kan Om ya? Iya dong. Ini tapi seberapa sering ngumpul di sini ya? Anak-anak udah pada pergi semua, tinggal satu Gibran dan nanti tahan sama mamahnya. Supaya nemeni, karena kalau enggak kesepian juga kan. Betul, karena gede banget soalnya. Tante mana ya? Oke, saya panggil kalian ya. Iya. Ma? Iya. Hai. Hai. Wah. Ini luar biasa loh ini. Oh iya, ini. Wow. Ini sangat jarang. Ih, gak mau pernah diwawancara. Terjadi, saya tahu betul. Ketika Alvin di Oke. Okay. Karena di rumah. Ini lucunya kita bisa putih-putih bareng nih. Iya nih kamu makan. Kita nggak ini loh, nggak planning apa-apa loh. Ternyata kita bisa sama-sama gitu ketemu warnanya putih semua ya. Om, ya. Seromantis ini gimana resepnya? Pertama, energi cinta kita sama besar ya. Itu jadi kita punya energi cinta yang sama. Kedua, harus memberi ruang pada pasangan. Tuh. Ketiga, kalau terjadi perselisihan, biarkan bos yang menang. She's my boss. Oh, she's your boss. No wonder fotonya lebih besar di belakang ya. Kita lihat dari fotonya aja bisa. Kita tahu she's the boss gitu. Betul kan Nana ya? Iya, harus. Jadi harus ada ruang masing-masing. Ada ruang masing-masing. Kasih supaya ada alat. Saling menghargai, saling merindukan. Dan cinta ini kan sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang tumbuh itu artinya bisa mati kalau tidak dipelihara. Betul, betul. Makanya harus dipelihara terus, apalagi umur-umur sekian ya. Gimana meliharanya Tante? Saling... Kita selalu saling memberi ya. Memberi perhatian, terus ya... Komunikasi yang baik, terus... Kebetulan saya suka masak. Oh itu dia rahasianya. Kalau udah masakan kan udah enak-enak lagi kan? Nomor satu. Wih, pronto. Mantap. Masak apa biasanya yang paling enak? Ini yang semua enak pasti ya? Yang favoritnya apa? Ayam klaten. Ayam klaten, the best. Sop buntut, luar biasa. Kare. Waduh, kalau bisa tadi saya datang lebih awal biar kita cobain semua itu kelihatannya. Enak-enak banget tuh dia. Tapi yang bikin Om Roy jatuh cinta sama Tante Ana apa? Semuanya. Semuanya. First impression memang kena jalan itu cantik. Fisiknya bagus. Kemudian ketika saling lebih mengenal dia. Pertama hobi kita sama. Ya, dia suka jog-jog saya. Ketika pendekatan kan selalu cuk-cuk supaya dia senyum terus. Sampai hari ini kok? Doyan ketawa sih. Dia doyan ketawa. Sementara ketahuan. Hobi sama, terus so apa ya. Begitu banyak persamaan-persamaan yang kita bilang, saya lamar dia. Perbedaannya apa? Tandanya. Persamaan banyak, ya, begitu banyak persamaan. Biar dia yang jawab. Ya, let me ask the perbedaan. Perbedaannya apa? Dia rapi banget. Saya... Slorda? Bukan. Kurang sedikit rapi. Oke. Yang satu rapi banget. Rapi banget. Saya kurang sedikit. Oke. Okay. Tapi pada saat pertama kali Om Roy datang lihat itu yang dirasain apa? Waktu jalan orang, di fashion show. Orang dia penggemar saya kok ternyata. Waktu angkatan saya kan memang ini ya. Iya, jadi teman-teman saya semua tuh penggemar dia gitu. Tapi saya tuh dulu SMA tuh saya bilang ini bakal jadi suami saya. Oh gitu. Oh udah ada kan ada yang gitu kan. Oh iya kan Nabi Mai gitu ya. Gitu ya. Terbukti. Kamu saja nih, kok sanggup nayo? Gitu. Ucapanmu, doamu. Bercanda sih sebetulnya ya. Karena semenak. Tapi semestanya nangkep gitu. Datanglah padaku, datanglah. Datang untuk AI dari Genom. Tapi punya suami menjadi idaman begitu banyak orang gimana ya? Tapi istrinya juga idaman banyak juga orang cakep ya sama-sama. Enggak terasa juga sih kalau dalam film. Atau enggak dipikirin kali ya? Enggak dipikirin. Ya kelihatannya seperti itu. Dia tidak cemburuan. Yang benar. Ya, dia... You kidding me, gak mungkin kali. Atau mungkin dia terlalu percaya diri. Aku miska itu tuh. Itu lebih keren loh. Itu lebih keren loh. Dia terlalu percaya diri, dia gak takut gitu.
Iya kan, jadi kayak gitu kan. Mungkin. Karena kan fansnya banyak. Saya tuh nggak pernah tahu suami saya ada di mana, dan nggak pernah tanya ya. Nggak pernah tanya. Oh itu, dan itu artinya memberi ruang. Memberi tadi, ruang. Dan iya, kepercayaan kepada pasangan. Iya, iya, iya. Oh nggak pernah nanya sama sekali. Tanya. Oh pergi, paling tanya. Halo. Tapi bukan izin, tapi pemberitahuan. Ya kalau mau pergi ya saya juga nggak mau kemana. Detail saya nggak pernah nanya. Kalau dikasih tahu, ya udah nggak dikasih tahu. Terbuat dari apa ya? Jarang loh. Atau mungkin udah putus asa. Ini saya juga suka nih. Ini saya juga suka nih. Terlalu dablek ya. Ini udah, maaf ya bahasanya. Udah itu bahasanya saya pinjem tuh. Ini udah dablek, tanahnya wesa ya. Oh gitu lah, kayak gitu ya. Om Roy pernah gagal dalam pernikahan ya? Iya, iya. Justru itu ketika ketemu dia kan saya duda. Duren, duda keren. Oh, anak empas. Pedenya luar biasa. Ketika itu ya, dia tahu saya duda, tapi kita saling jatuh cinta. Gerak cepat. Iya. Jarang tapi kalau yang cepat langgeng ya, jarang ya. Iya, senang ya, puji Tuhan ya. Iya. Itu bisa kayak gini. Oke, tapi satu lagi, saya ingin bertanya tentang kita bicara kegagalan. Kegagalan akhirnya dialami oleh putra tercinta. Ya. Nah, apa Om dan Tante melihat kegagalan anak dalam hari gading seperti apa gitu. Kegagalannya aja. Iya, iya. Mungkin perbedaannya adalah mungkin punya cita-cita yang berbeda. Jadi ketika pasangan kita punya mimpi yang berbeda, ya satu ke sana, satu ke sana. Saya kira itu. Ya. Atau apa ya? Saya kira hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu, saya kira hanya mereka yang tahu. Soalnya mereka juga nggak pernah bercerita. Ini karena ibunya asik sekali ya. Kalau ibunya begini mah enak, enak nyantai aja gitu. Sudahlah, dia yang tahu ya kan. Mereka yang ngalami. Mereka yang ngalami. Itu hidupnya gading gitu. Ya. Apakah kita sedih? Pasti kita sedih. Bahwa ada sebuah keluarga yang kita lihat bahagia tiba-tiba hancur. Itu pasti menyakitkan. Tapi kita nggak berani masuk ke sana karena mereka sudah dewasa. Mereka sudah dewasa, ya. Mereka berhak menentukan pilihan mereka. Jadi biarkanlah mereka menyelesaikannya ya, dan belajar dari apa yang pernah mereka laluin gitu ya. Aduh, ada yang punya orang tua kayak gini? Oke, kita break dulu. Kita break saringnya di Alvin and Friends on Location. Oke. Gini, gini. Ketika saya muda ini saya pertama nakal. Kedua saya emosional gitu. Emosional. Tapi satu hal, ketika berkumpul itu biasanya terjadi kristalisasi. Tiba-tiba saya sendiri gitu. Karena mereka anak-anak kumpul, anak-anak seru. Asik sendiri ya, asik cucu sendiri. Jadi tiba-tiba saya sendirian gitu.